sekarang aku sudah berada di Aquarifa Journey. Dan anak-anak udah gak sabar nih mau main air ya? Iya. Ya, Nana gak sabar main air? Iya, bilang ke situ, gak sabar, iya gitu. Iya. Oke, nanti kita akan main air bersama-sama anak-anak. Udah pada siap nih pakai baju renang. Dan pasti Ibu Pintar merhatiin dong, dari tadi aku pakein baju selalu sama. Memang kebiasaan kurang lebih sama. Kalau beli baju pasti sama gitu. Jadi ya anak-anaknya samaan. Asik, Mami Ola mau ajak Alina dan Adrina main air nih di Aquarispa Journey yang ada di salah satu hotel di kawasan Serpong. Are you ready, Adrina? Yes? Yes, ready? Ready. Oke, kasih tahu gelangnya ke Ibu Pintar. Let's go. Let's go. Ayo. Yeay. Anaknya udah main air, sekarang kita lihat ini bagaimana mereka keseruan dan kesenangannya main air. Karena memang main air itu banyak manfaatnya ternyata. Satu adalah mengembangkan motorik anak dan juga kemampuan berbahasa, sosialisasi dan juga bikin anak juga berani gitu. Oke, kita lanjut ini. Wah, Mami Ola akhirnya ikutan main air nih Ibu Pintar. Tuh lihat, dia malah seneng banget bisa basah-basahan di air walaupun cuma sebentar. Ibu Pintar harus tahu nih, dengan mengajak si kecil main air gak cuma bikin mereka happy saja loh. Karena ternyata juga bisa mendorong koordinasi gerak dan anggota tubuhnya. Kebanyakan anak-anak akan melonjak kegirangan saat bermain air. Pintar, karena banyak banget sebenarnya yang nanya, kalau misalnya aku tuh bawa-bawaan buat anak tuh apa aja sih? Nah, karena aku memang anaknya dua perempuan dan selalu bawa dua tas, tapi sebenarnya sih kalau untuk urusan baju-baju aku gabung di satu tas, terus kemudian juga ada susu dan cemilan-cemilan buat anak ada di satu tas. Jadi bisa dilihat ya, apa buat ganti Adrina, terus kemudian ada baju, terus minyak-minyakan. Kemudian ada minyak telon buat menghangat perutnya anak-anak, ada perfume juga, ada sisir. Kemudian pasti kalau di sini dilihat selalu bawa dua minuman. Karena mereka nggak mau gabung, nggak tahu deh, lucu banget. Jadi satu-satu ada air putih, masing-masing punya air putih dengan botolnya masing-masing. Terus ada obat-obatan. Lucas ini vitamin anak, karena apalagi abis kayak gini biasanya aku bejelin vitamin. Karena penting banget buat anak menjaga stamina tubuh, jangan cuma mikirin orang tuanya aja, tapi anak itu juga penting untuk menjaga. Dan biasanya aku bawain sendok, karena ya di zaman sekarang kita harus hygienis. Mungkin kalau misalnya kita ke restoran-restoran suka minta air panas buat dicelupin kan. Nah ini biasanya sendoknya tuh aku bawa sendiri buat dicelupin juga walaupun dicelupin. Pokoknya kebersihan menurut aku nomor satu, karena kesehatan anak paling penting. Anak happy, ibu happy. Anak sehat, ibunya pasti sehat. Ya gak? Oke, terima kasih. Udah sih, itu aja. Bye. Iya. Apa sih? Bagus kok. Ada Ibu Pintar. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Temenin aku yuk buat siapin baju si kecil. Kebetulan aku tinggal menghitung hari aja nih buat menyambut si kecil lahir ke dunia. Nah, aku pengen banget cerita sedikit nih Ibu Pintar. Jadi aku tuh lagi persiapan kelahiran anak kedua. Ya biasa deh, kalau udah deket waktunya, pasti semua baju dan perlengkapan lainnya harus dicuci dulu biar steril. Dan aku gak mau sembarangan pilih nih untuk calon anak keduaku.
Makanya aku akan pakai satu deterjen andalan aku yang pastinya aman untuk pakaian si kecil. Kebetulan aku sudah pakai ini dari kelahiran anak pertama aku loh. Mami mau main kesana, Rio di sini dulu ya, main sama Barney, oke? Okay? Sama Kiki, sama Spoon, sama Pennywise. Oke, okay, good job, let's go. Nah, Ibu Pintar, aku mau kasih tahu nih, deterjen khusus untuk pakaian bayi yang selalu aku gunakan dan pastinya aman untuk si kecil karena formulanya yang sudah bebas SLS atau tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa membuat iritasi pada kulit si kecil. Nah, ini dia, Sleek Baby Laundry Deterjen. Deterjen pencuci pakaian si kecil yang sudah bebas SLS. Jadi, si kecil terlindungi dari iritasi kulit. Selain itu, formulanya juga sudah lulus uji dermatologi dan mikrobiologi. Melindungi pakaian si kecil dari kuman dan bakteri. Jadi pastinya aman banget untuk kulit si kecil yang sensitif. Dan Ibu Pintar harus tahu nih, kalau Sleek Baby Laundry Deterjen ini terbuat dari bahan natural plant extract yang efektif untuk membersihkan dan menghilangkan noda. Kandungan alaminya mampu membuat serat pakaian si kecil tetap lembut dan gak cepat rusak. Juga mampu untuk menjaga pakaian si kecil agar tetap wangi, segar, dan pastinya terhindar dari bau apek. Sleek Baby Laundry Deterjen ini juga bisa dipakai untuk cuci baju Ibu Pintar ataupun barang-barang yang sering bersentuhan dengan kulit si kecil. Seperti selimut, handuk, dan nursing apron. Dengan formula yang sudah bebas SLS, aman banget untuk kulit sensitif si kecil. Untuk cara Ibu Pintar masih akan kembali lagi dengan keseruan bareng Mami Ola dan dua putri cantiknya. Jadi jangan kemana-mana ya.